Coba lagi main. Coba kalau ngobrol ngalir aja apa Gel hari ini Gel temanya Gel? Persahabatan. Mengejutkan, rating acara Ajang Dangdut The Academy musim kelima Indosiar langsung meningkat pesat setelah pihak Indosiar secara resmi mengumumkan bahwa Rizky Billar yang tak lain merupakan suami dari Lesti Kejora sah teken kontrak menjadi host dalam acara bergengsi di tanah air itu. Tak tanggung-tanggung, menurut sumber terpercaya dari survei rating televisi nasional, acara Dangdut The Academy 5 Indosiar itu langsung menduduki peringkat pertama setelah aktor tampan Rizky Billar tersebut tampil perdana di acara itu, tepatnya Rabu malam 9 Agustus 2022. Bahkan tak pakai waktu lama, Dangdut The Academy 5 Indosiar seketika langsung menggeserkan posisi acara stasiun televisi lainnya. Usai acara tersebut digelar dengan menampilkan Rizky Billar sebagai presenter dalam acara yang digagas oleh televisi Indosiar tersebut. Tentu saja hal ini langsung membuat pihak Indosiar kaget mengingat acara Ajang Dangdut The Academy 5 Indosiar baru saja dihelat dan saat ini masih di babak final audition, di mana babak tersebut merupakan gerbang pertama bagi para peserta untuk bisa tampil di atas panggung megah Indosiar. Seperti yang diketahui, Rizky Billar bekerja sebagai host dalam acara itu bukan sendiri saja, melainkan ayah dari BBL tersebut juga didampingi oleh para presenter kondang tanah air seperti Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Jerayut, dan Ara Lida. Tentu saja dengan hadirnya mereka dalam acara tersebut akan membuat The Academy 5 Indosiar semakin heboh dan lebih berwarna. Dengan itu, dapat dipastikan para penonton akan semakin betah untuk menonton The Academy 5 Indosiar. Atas kekocakan dan tingkah lucu dari para barisan host tersebut. Ditambah lagi dengan para dewan juri yang tak perlu diragukan lagi kepiawaiannya dalam dunia musik dangdut, maka lengkaplah keseruan acara di Alima Indosiar nantinya. Adapun dewan jurinya seperti Lesti Kejora, Soimah, King Nasar, Dewi Persik, Vildan, Inul Daratista, Reza, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, Jenita Janet, Zaskia Gotik, dan beberapa artis top lainnya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.